jalan ke makam nih, ke Ardila sebelah sini teman-teman. Nah itu ada gapuranya. Nah ini gapura merah putih. Ah, hujan, aduh. Jam 3 sore kita lanjut perjalanan ke Kota Tasikmalaya. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sudah mulai gerimis. Aduh, sudah turun gerimis. Nah, bisa ke sini juga. Untuk ke area makam. Tambah lama nu aya gapura kadinya teh. Nu ka kanan. Jalan sudah mulai basah karena hujan. Itu hentinya. Melewati taman Lokasana di sini. Hah? Mau ke mana? Udah kecil ya. Tasikmalaya kiri. Tiga kamera agak gelap. Hujan, Jalan Jenderal Sudirman. Hujannya makin gede. Makin gede hujannya. Oh, yohan. Hujanan, eh. Kita istirahat dulu ya. Nunggu reda hujannya, baru kita lanjut lagi. Dari Sindang Rasa Ciamis kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kota Tasikmalaya. Tepat di Jalan Jenderal Sudirman. Alhamdulillah hujannya udah reda. Bisa lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih ada gerimis-gerimisnya sedikit. Nah, di sini untuk yang ke arah kiri sebelah pom itu ke daerah Cirahong. Jembatan Cirahong Manon Jaya ke sana. Tapi kita mau pakai jalan utama aja. Izinkan ku lukis senja. Oh, astaga. Kumaya dimasukkan ulah. Pasti ulah lanjut senyum-senyum ya mah. Polres Ciamis. Hujan. Aduh. Aduh, mataku kelilipan. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sini, mendengarkanmu bercerita. Bawa kacamata tapi cuma disimpan aja di tas. Sugeng Rahayu, aduh Sugeng Rahayu, Bandung Surabaya. Orang tu bisa ku maha. Jalan ke makam Nike Ardila sebelah sini teman-teman. Nah itu ada gapuranya. Nah ini gapura merah putih. Ini kita berada di Imbanagara Ciamis. Jalan Jenderal Sudirman. Mendung ya. Hujan hujriah. Hujan lagi. Hujannya gede. Kita nyari tempat buat istirahat dulu. Aduh, hujan. Alah, di mana Bu? Di mana tuh ya? Saka
Rarago. Tadi dia. Ah, hujan, aduh.